detik. Jadi memang karya ini totalnya tidak lebih dari 3 menit, sekitar 2 menit bla bla bla. Tapi untuk challenge kali ini, challenge 904 di karya Anak Panas Rikandi, kali ini aku share dalam waktu 1 menit 15 detikan gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah aja bisa ikutan menari. Selain bisa untuk berolahraga, juga mengasah ketubuhan kalian lagi, dan juga menambah pengalaman dalam ketubuhan. Nah, kali ini kenapa yang aku share Anak Panas Rikandi, karena memang karya ini salah satu karya lama saya di tahun 2013. Semoga teman-teman berkenan. Ini tentang perjalanan Rikandi ketika berperang melawan Bisma, melawan kebenaran. Oke teman-teman, tutorialnya yang pertama seperti ini, kaki kanan ditekuk, kaki kirinya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian ini membawa panah, bisa pakai sapu, bisa pakai tongkat, bisa pakai apapun yang ada di rumah, tergantung kreativitas kalian. Kalau punya panah yang kecil-kecil juga boleh. Kemudian 2x8 pertama dari posisi nunduk, ting 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 ting. Jadi 1 2 3 4 menuju patua gapat uke menuju pantes. Nah, nanti musik setelah itu ada tembangan. Oh, nami namas, nama sida. Itu gerakannya bisa improve dari teman-teman sendiri. Tapi kalau aku gerakannya itu hitungannya selama 2x8 cepat. Jadi tua gapat manang jumpan, tua gapat manang jumpan. Pan itu sudah pada posisi siap, karena setelah ini gerakannya cepat sekali. Jadi seperti ini, nam ju pan tu wa ga pa ma nam ju pan tu wa ga pa ma nam ju pan. Posisi tangan sudah ada di cetek. Tadi sudah 2x8, ini sudah 2x8. Nah, kemudian masuk ke gerakan selanjutnya. Gerakannya tangan kanan 1, tangan kanan di atas, kemudian diganti 2, kemudian badan naik 3, 4 nya turun 4, kemudian 5, 6, kakinya dibuka, tangannya juga dibuka, ini tangan kiri 7, gedro kakinya 8. Versi cepatnya menunjukkan 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 gitu. Lanjut, kemudian taruh tangan di sini 1, kemudian kakinya diturunkan 2, digulung 3, 4, bangun 5, 6 angkat kaki kanan 7, 8. Sekali lagi versi cepatnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah kiri 7, angkat kanan 8. Nah, seperti itu. Langsung lanjut tua gapak mana, kakinya lancap, terus gedrok belakang 7, 8. Ulang sekali lagi dari sini mana juha, ada keluar suara, kemudian ke kanan tua gapak membentuk lingkaran mana, mancap kaki kiri, lanjut 7, gedrok 8, dikembalikan lagi. Kemudian tangan kanan 1, tangan kiri 2, jadi 1, 2, lanjut 3, mundur kiri 4, betul, hap. Jadi versi cepatnya 1, 2, 3, 4 mancat kanan, selanjutnya ulang lagi 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian cancel 5, 6, 7 mancat kanan. Jadi versi cepatnya adalah seperti ini, 6, 7, 4 1, 2, 3, 4 cancel, 7, 4. Karena nanti musiknya
Jadi versi cepatnya manam jupan, tua gapan puter, nam jupan. Kemudian risik, tua gapan menuju ref. Itu teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita masuk pada refnya. Nah, pada bagian itu adalah ref. Jadi satu kali lakukan pertama, sila kaki kanan satu, terus kemudian poin kaki kirinya 2, 3, 4. Jadi versi cepatnya 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Kemudian taruh kaki kiri ke belakang 5. Kemudian tendang kaki kanan ke belakang 6, 7, 8. Versi cepatnya ketika rep 5, 6, 7, 8. Sila kaki kanan tua gak 4, mundur kiri maju. Kemudian selanjutnya tangan kiri dibukel 1, 2. Kemudian jongkok 3, taruh tangan kiri dan luruskan panah 3, 4. Kakinya juga diluruskan. Kemudian 5, 6 hak seperti ini. 7, 8 berputar dari kiri ke kanan 7, 8. Versi cepatnya adalah seperti ini 7, 8. Untuk kiri 1, 2, 3 taruh tangan kiri 4, kaki kanan lurus, tangan kanan lurus 5, 6, 7 putar kiri ke kanan 8. Selanjutnya taruh panah di tangan kiri, jadi 7, 8. Kemudian pindah tangan panahnya di tangan kiri. Kemudian bawa kaki kiri ke belakang, jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4 5, 6. Tangan kiri lurus 5, 6. Kaki kanannya juga lurus seperti ini 6, 7, 8 seperti ini. Panahnya taruh cetek 7, 8 dari kuping kiri ke lurus kanan. Kalau versi cepatnya adalah seperti ini 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Diulang lagi. Ma, nam, ju, pan. Su, wa, ga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, setelah ini terisik. Tangan kanannya dicetek dan kita terisik putar ke kanan. Tu, wa, ga, empat, ma, enam, ju, satu. 1 kali 8 putar ke kanan. Sisanya 1 kali 8 putar ke kiri dengan panahnya diluruskan ke kiri. Jupan, su, wa, ga, pas, ma, na, ju, delapan. Nah, sudah. Kemudian langsung oyo. Jupan, su, wa, tua mendak. Kemudian ga, pak. Oyo kiri, jangan lupa yang kanan yang penting. Ga, pak, 5, 6. Kemudian putar 7 di poin 8. Versi cepatnya. Pan, tu, wa, ga, kiri, ma, enam, ju, lapan. Nah, putar. Lanjut, tangannya langsung turun seperti ini. Tu, wa, kaki kanan, ga, pat, kaki kiri, ma, enam, kaki kanannya ditaruh di paha. Ya. Kemudian selendang kanan, ju, pan. Gitu. Jadi versi cepatnya dari yang ini. Wa, ga, pa, ma, na, ju, pa. Nah, setelah ini berputar. Buka tangan kanan. Tu, wa, ga, pa. Ini dipindah. Ma, na, ju, pa ke tangan kanan. Ulang lagi. Berputar. Tu, wa, ga, pa, ma, na, ju, pa. Nah, panahnya tadi langsung dipindah
ke tangan kanan. Setelah ini gerakannya adalah 1 2 3 4, ini ke kanan kalian ya. 1 2 3 4, terus ini 5, kaki kiri kalian maju, tangan kanan kalian maju. 6, lanjut. 7 8, seperti itu. Jadi geraknya versi cepatnya seperti ini. 7 8 2 3 4 5 6 7 8. Nah ini memang kadang agak susah mengontrol ini, tapi ketika memaju kaki dan tangan maju seperti ini untuk lebih cepat, itu sedikit menahan nafas dan menahan mengunci badan. Nah sudah teman-teman, kemudian ini panahnya dibawa ke belakang. 2 4, ini diukel, kaki kirinya lurus, yang tangan kirinya juga diukel. Sekali lagi, nih. 6 4, 2 4, lihat panahnya, kemudian putar, bangun, mas. 6 4, seperti ini. Lanjut, dibuka, jadi 2 4, manangjupan, 2 4, sudah dicetek. 5 ke kanan atas, 6 ke kiri atas, 7 ke kanan bawah, 8 kembali lagi. Jadi versi cepatnya 2, ini kaki kanan dulu ya teman-teman. 4 6 7 4, 2 4, kanan kiri kanan tengah. Begitu. Nah, sampai di sini, kemudian sisanya kalian bisa improve, dan endingnya kalian bisa menggunakan pose memanah sesuai dengan style kalian masing-masing. Nah, teman-teman, terima kasih. Semoga tutorial dan challenge ini bisa membuat teman-teman semangat untuk tetap menari di rumah saja. Tetap